Assalamualaikum guys. Perkenalkan, saya Benny dari bengkel modifikasi JBM Modified. Alamat kami di Jalan Raya Serang Sibarusa, Kampung Pasirandu, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Bengkel modifikasi JBM sendiri berdiri pada tahun 2010 dan mulai mengikuti acara Auto Kontes Modifikasi tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai saat ini tahun 2010, alhamdulillah saya sering mengikuti event modifikasi Auto Kontes. Dan saya ikut di berbagai kelas. Dan untuk saat ini salah satu yang saya ikutin, maskot kami yaitu ini Honda Scoopy. Ini Scoopy keluaran tahun produksi 2011. Saya mengikuti di kelas Baby Motai. Untuk pengerjaan motor Scoopy Baby Motai ini, saya memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan. Dan alhamdulillah saya dibantu dengan tim. Tim dari JB Modified yang saya beri nama Tim Bancai, yang selalu kompak. Untuk detail motor Scoopy Baby Motai ini guys, pertama-tama saya akan jelaskan dari segi cat. Ini saya memakai warna cat pink candy di mixing biar tidak monoton. Untuk cat sendiri saya percayakan kepada tim dan teman saya dari Podopenae Paint Cikarang. Dan untuk tipe cat sendiri kita pakai Color King, dan untuk furnisnya kita memakai clean cut. Dan untuk karbon WTP sendiri kita dibantu sama tim kami dari Caca Modified Seti Bekasi. Dan untuk di bagian stripping saya mempercayakan kepada Detri Custom dari Malang. Untuk di area kemudi saya menggunakan spion 2-ton by Morin, ini aftermarket. Untuk pengereman sendiri saya menggunakan Brembo Corsa Corsa. Untuk gas aktif saya pakai aktif. Untuk holder sendiri saya pakai Domino kanan kiri, grip by Dragon, dan sen depan belakang saya menggunakan LED. Lampu depan saya menggunakan bola LED. Lampu stop saya menggunakan stop SI LED. Dan untuk menambah detail dan mempercantik lagi di bagian speedo, saya menggunakan custom speedo di bagian dalamnya. Saya bekerja sama dengan kawan saya Nur Custom, Nur Custom Speedo dari Sukatani, daerah Cikarang. Untuk di bagian sektor kaki depan, saya mempercayakan pelek merek Cemco ukuran 215-250-14, dibalut dengan ban Comet M1 50/90. Untuk bagian kakinya saya percayakan Upside Down by RCY, dan mengganti asoknya pakai Rainbow by DKT. Untuk di bagian pengereman sendiri saya menggunakan kaliper Glembo 2 piston dan dibalut dengan selang rem PSI by Siam, dan ditambah piringan 220 by Nissin. Untuk di bagian muffler kita menggunakan knalpot Tsubigi, diberi emblem KAU, dan dikasih corong knalpot 2-ton. Dan di bagian tameng knalpotnya kita pakai 2-ton juga. Di bagian push stepnya kita juga menggunakan 2-ton. Untuk selang oli sendiri saya menggunakan selang oli PSI. Dan untuk cover tutup kipas kita karbon WTP, dilapisi dengan cover kipas CNC. Dan di bagian plat nomor belakang saya menggunakan saya custom dari akrilik bergaya Thailand dan dilapisi dengan bingkai plat nomor 2-ton.
Untuk di bagian seat atau jok, saya menggunakan jok asli, dipapas dan dilapisi dengan kulit jok biker berbahan glossy. Dan untuk menambah detail bagian dalamnya, saya kasih probol dan jahitannya saya bikin rapi supaya kelihatan lebih menarik. Untuk di bagian standar 1, standar 2, saya menggunakan Tuton. Di bagian CVT, saya menggunakan CVT Airblade. Kita cat ulang. Untuk cover filter sendiri, saya menggunakan Click Eye dari Thailand. Dilaminasi dengan karbon WTP. Untuk bagian selahan atau engkolan, saya menggunakan warna gold. Untuk menambah padat dan detail di bagian gardan, saya menggunakan selang gardan PSI. Untuk di bagian sektor kaki belakang, saya menggunakan stok Pirossi Coffee Olim. Ditambah dengan racer stok by GF Thailand. Untuk harapan saya sendiri, mudah-mudahan saya selalu bisa eksis dan berkarya di dunia modifikasi auto kontes ini, dan bisa mengikuti event-event sampai selanjutnya dan ke depan. Dan yang terakhir guys, monggo buat teman-teman yang ingin memodifikasi motor kesayangannya seperti motor Scoopy ini atau bergenre tailut lainnya, bergenre street racing, buat kontes atau buat harian, monggo merapat di bengkel kami dengan alamat di bawah ini ya guys, dengan nomor WA di bawah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah terlibat di pembuatan motor Scoopy Baby Mota ini, dari tim Bancai, Fami, Freddy, Cepot, Sapari, Agus, Gunawan, dan Oki. Terima kasih juga buat bengkel PPCS dan buat klub saya BCAC, Bancilik Auto Concept. Dan terima kasih juga buat MJB. Maju terus, modifikasi Indonesia. Auto Trend, Bancai!